Hai teman-teman, jadi kali ini aku mau nabung lagi pecahan 5.000 dan ini adalah nabung pecahan 5.000 aku yang part 2 karena bulan Agustus kemarin nabung pecahan 5.000 ku yang part 1 itu udah aku bongkar dan udah terkumpul 750.000, tapi buat aku itu lumayan banget karena selama 5 bulanan aku bisa ngumpulin 750.000. Nah, sekarang ini aku udah mulai lagi sih dari awal September kemarin dan alhamdulillah sekarang aku bisa update lagi dan bikin video lagi tentang menabung di YouTube aku. Beberapa minggu terakhir ini aku juga lumayan banyak dapat pecahan 5.000, jadi lumayan banget untuk aku sisihin dan bisa aku tabung. Mungkin ada dari teman-teman yang menanyakan aku dapat duit untuk menabungnya tuh dari mana. Yang pertama, aku gak jajan dulu, jadi uang jatah jajan aku tuh aku pakai untuk nabung aja. Terus yang kedua, aku jualan guys, aku jualan amplop menabung, terus aku juga ikut afiliasi, itu tuh lumayan banget pendapatannya untuk aku sisihkan buat menabung seperti ini. Aku dari dulu emang biasa jualan gitu ya teman-teman, jualan ikan, terus jualan mie kuah buatan mama aku, jualan kue di sekolah. Itu aku gak gengsi, yang penting aku bisa dapat uang jajan dan bisa aku tabung. Mungkin buat teman-teman yang kepo nih sama toko online aku di Shopee, kalian bisa cari aja nama tokonya itu Skinada atau bisa klik link yang ada di deskripsi box aku ya. Dan ini adalah lembaran 5.000 terakhir di tabungan kali ini. Dan tadi udah aku hitung, aku udah berhasil ngumpulin sekitar 22 lembar pecahan 5.000. Sedotannya aku masukin lagi karena tadi emang kelebihan aku keluarinnya. Uang yang aku gulung tadi totalnya itu ada 13 lembar ya. Dan ini aku hitung dulu, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Oke deh, tinggal aku masukin ke dalam toples. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku. Nanti aku akan update lagi atau kalian bisa lihat TikTok aku ya untuk update-annya.